Artinya, dan di antara orang yang telah kami ciptakan ada umat yang menjadi petunjuk dengan dasar kebenaran, dan dengan itu pula mereka berlaku adil. Dan orang-orang yang menciptakan ayat kami akan kami biarkan mereka berangsur-angsur ke arah kebinasaan dengan cara yang tidak mereka ketahui, dan aku akan memberikan tenggang waktu kepada mereka. Sungguh rencanaku sangat teguh. Dan apakah mereka tidak merenungkan bahwa Tuhan mereka atau Muhammad tidak ada? Dia Muhammad tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan yang jelas. Dan apakah mereka tidak memperhatikan kerajaan langit dan bumi dan segala apa yang diciptakan Allah, dan kemungkinan telah dekatnya waktu atau kebinasaan mereka? Lalu berita mana lagi setelah ini yang akan mereka percaya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Abah ini. Tapi acara selanjutnya Kultum yang akan dilanjutkan oleh Juli. Kepada Juli, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala ali rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat melangkahkan kaki dan mengalihkan tangan menuju surga itu. Dan tak lupa pula selawat serta salam marilah kita curahkan kepada Nabi kita yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah membawa kita dari zaman berdoa hingga zaman yang sekarang ini, dan dari Allah Allah sallallahu kita adalah sarana bagi siapapun untuk meraih apa yang dicita-citakan, sekaligus sebagai pemutus rantai kemiskinan yang tidak kunjung berakhir. Kemiskinan biasanya identik dengan kebodohan. Oleh karena itu, salah satu untuk menumpas kebodohan adalah dengan belajar dan mengenyam pendidikan.
mengingat bahwa aspek pendidikan adalah salah satu hal yang penting dalam kehidupan masyarakat. Bangsa serta negara. Maka kita perlu persiapan pendidikan yang berkualitas dan sebagai salah satu upaya mencerdaskan bangsa dan mengurangi kemiskinan dan mewujudkan cita-cita bangsa. Baiklah, dengan itu jika saya sampaikan juga saya minta maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Ilmu dari mana?
pun juga masih menuntut ilmu. Karena takkan sempurna ilmu kita, tidak ada yang sempurna. Oh, mentang-mentang ibu sudah jadi guru, masih ilmu masih belum sempurna. Tidak ada yang sempurna ilmu kita. Dah, oh, gantikan ibu. Dah, mau gantikan ibu. Anak ibu pergi ke sekolah ini dari rumah niatnya pergi menuntut ilmu. Langkahkan kaki kanan keluar dari rumah, baca ayat kursi, baca doa, bismillahirrahmanirrahim. Baca ayat kursi. Kita dilindungi oleh beribu-ribu malaikat. Mau dilindungi? Mau. Malaikat. Jadi ibu berharap anak ibu jangan lupa berdoa. Nanti keluar rumah, ambil uang, kita langsung gas, udah balap-balap lagi. Jangan seperti itu. Kita pergi menuntut ilmu, kamu dapat pahala. Di sekolah ini kamu dapat pahala. Iya. Dapat. Karena menuntut ilmu itu adalah wajib. Tapi ilmunya yang ilmu kebaikan. Kalau menuntut ilmu mencilok, Ra'oh. Jadi kita menuntut ilmu ke sekolah merupakan kewajiban dan amanah dari orang tua. Kalau anak ibu pergi sekolah dari pagi, salam orang tua, pergi ke sekolah, insya Allah kamu dicatat oleh malaikat hierarki dan alim, dicatat sampai ke sekolah. Kalau sempat kamu menyimpang, singgah di jalan dulu, nongkrong dulu, akhirnya tidak sampai sekolah. Orang pulang sekolah pak pulang loh, itu namanya munafik. Karena dipercaya oleh orang tua tadi kasih uang untuk pergi sekolah, nyatanya tidak sampai. Kamu sudah tercatat menjadi orang munafik. Orang munafik itu di mana letaknya nanti? Di mana letaknya misalnya lagi? Mudah-mudahan kita terhindar dari sifat munafik. Pernah dipercaya dia khianat, termasuk orang munafik. Jangan seperti itu kita. Kita manfaatkanlah waktu ini, karena waktu itu akan ditanya di akhirat nanti. Masa mudamu akan ditanya nanti. Nah, masa masih sehat ini kita pergunakan untuk kebaikan. Nanti setelah tamat SMK, kamu menyesal. Kok sekolah lah, dan elok-elok dulu ya, mungkin dapat ilmu. Nanti baru menyesal. Menyesallah lebih dahulu sebelum menyesal terakhir. Dah, mungkin itu yang dapat ibu sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pagi hari ini menjadi amal ibadah. Amin. Dan minggu depannya lihat jadwal nanti ya. Ada jadwalnya di papan bawah itu, lihat di depannya di bawah itu ada jadwal kelas berapanya, kita siap-siapkan. Pokoknya dapat giliran semuanya. Tidak ada yang tak dapat. Dari ibu, salah dan janggal, mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.